Bi. Lanjut, Bi. Dia udah masuk. Tapi Leo buka go-nya ya, lanjut ya. Kenapa? Buka go-nya lanjut. Oke. Oh iya, share screen ya. Oh iya, screenshot. Nggak bisa share screen. Udah, bisa. Coba sekarang. Yeay, bisa. Ah. Coba yuk kita buka yang kemarin lagi, masih bisa nggak? Nggak mau di-charge tuh laptopnya. Enggak ah. Awet kok. Iya dibuka. Iya. Yang habis kemarin itu. Buka. Kalian kemarin buka yuk sama komen. CMD buka CMD. CMD. Oke. Sudah. Nggak kelihatan sih. Kelihatannya malah YouTube. Masa? YouTube Minecraft. Command port. Nggak ada. Masa sih? Iya, adanya YouTube Minecraft. Nah, apa? Siapa ya? Yasna Lemot siapa ya? Atar ya? Taruh lagi masuk-masukin orang dulu. Ini Atar. Atar.
Fahmi lagi apa? Abi buka-buka dulu. KCK udah ganti belum? Share ya, screen-nya. Ya udah. Ini. Okay. Tinggal dikontrol. Yo, bukain yang kemarin dong ininya. Text editornya ada di mana ya? Text editor yang mana ya? Yang kemarin yang Leo ngetik. Ada di mana profilnya? Notepad. Yang notepad kemarin di save di mana? Bentar. Yes. Ya, Tar, lanjut, Tar. Oke. Okay. Nah, sampai mana kemarin? Udah baru sorting. Oh, jangan sorting, di skip aja sorting kesusahan. GUI aja, GUI. GUI. Di sini, Kak. Ini aku ini. Itu di mana itu? Desktop downloads ya? Downloads. Yep. Coba. Download package ini. Ada, Kak. Lalu lagi baca dulu kenapa golnya Leon lo jalannya aneh. Coba kalau di sini bisa nggak? Copy. Ini kan kalau di sini jalan yuk go-nya. Dia coba jalanin di sini yuk. Dan enggak usah malah ke kali yang itu. Cobain yang berikutnya coba yuk, tapi jangan yang ada inputnya, yang inputnya nggak akan jalan di sini. Ya. Oke. Okay. Yang mana berarti? Coba ke atas dulu, coba scrolling ke atas dulu. Ke atas lagi coba. Ya ini nggak usah, yang berikutnya aja coba. Mana jawaban? Jawaban kan? Itu nggak usah kan, ini udah bisa kan tadi jalan di playground. Mm-mm. Keyboard nggak akan bisa dia. Coba, ini coba yang ini. Yang more code, ini jalan nggak? Atar lagi ngerjain yang mana coba? Ini. Oke, okay, siap. GI. Lagi bikin itu ya? Ya. Abi lagi apa? Abi udah sampai single threaded. Oke. Okay. Ini banyak banget ini screenshot. Abi mau ngapain? Mau cek ini kan. Kacika sudah. Mana? Jalan di situ. Coba ya, run ya. Coba run. Ayo, ada. Wah, nah. Itu kutipnya salah. Kutipnya diketik ulang, coba. Nah, ini kayaknya masuk. Bener kok kutipnya. Iya, diganti aja. Kalau copy paste suka salah. Itu kan nggak sama tuh kanan sama kiri kutipnya.
Dia mending ketik ulang deh. Kalau enggak, error terus nanti. Di yang baris merah aja, kutipnya diganti dua-duanya coba, biar sama. Yang merah. Itu kan ada baris merah, itu tuh yang 15, baris 15 kan ada indikator merah kan. Itu username-nya coba diganti kutipnya, Leo. Itu cikannya diganti Leo deh, okay. Terus kutipnya diganti juga, diketik lagi. Kim? Tadi download udah beres ya? Kimi yang sekarang lanjutin itu, Kim. Ah, itu install lagi dulu tuh ya? Oh iya ya, hari ini. Oh, mama. Ya, Kim beresin dulu. Install dulu, Kim. Kan Kimi lagi ngerjain itu, GUI-nya jalan gak ya? Duh, kok tetap sih? Eh. Nah. Oh. Ye, berhasil. Coba diganti-ganti namanya. So cool. Yo. Aku sambil ngedit. Oke, okay. Ini aku pakai yang 3.8, 3.6, atau yang mana, Kak? Cobain dulu, oh, 3.8 aja. Coba jalan, Kak. 3.8. Kok nggak bisa sih? Kenapa coba? Bentar. Ini aku nggak tahu apa yang salah. Aku lihat udah bener kayak gini. Mana coba lihat. Nggak bisanya gimana? Aku udah share screen. Oh, iya sih, tapi nggak kelihatan errornya mana daerah. Kak, ini maksudnya apa, Kak? Ntar dulu, Bi. Bantu Atar dulu. Mana, Tar? Ini udah di F5. Udah. Jadi gimana? Itu, error. Invalid syntax. Itu yang... Oh, itu L ya, bukan satu ya. L sama dengan label window, koma, L sama dengan... L titik titik Mac bukan itu. Bentar, Bi, bentar, Bi. Oke. Oh, mana gini? Oke, lihat abis. Mana, Bi, maksudnya apa? Masih invalid, ya. Masih invalid, Miss. Masih expected package found function coba data codingnya yes. Tunggu dulu, bentar, aku ganti yang ini dulu. Oke, okay. Gimana, Tar, gimana? Masih nggak bisa. Errornya apa? Ini di packing ini. Gedein lagi dong hurufnya, Tar, coba. Kok gitu sih, Tar?
Hacika. Tunggu yuk bentar. Lanjut aja yuk. Mau tanya artinya FMT itu apa? Format. Buat ngeprint. Bentar ya. Tolong gedein dong ininya. Gimana sih caranya? Di Zoom kali. Ah, ada harusnya fontnya. Gak bisa di Zoom. Bentar dulu, ini coba. L, ini benar, ini L kan benar ya? Tunggu. Benar udah. L pack, pack kenapa packnya salah ya? L kali ya. Kenapa ada kurung kurawa di sini? Ini sudah sesudah yang terakhir apa ini? Nah, ini gimana? Ini gimana Bi? Package main, oh. Function main. Coba geser, Bi, ketengahin, Bi. Yang kan? Oh, aku ketengahin. Sorry. Betulin dong. Machine valid. Tunggu sebentar. Package main, 5. Function main. Form finder. Package fun function. Ih, kenapa ya, Bi? Dia udah error dari sejak package main-nya loh. Ini udah di-save-nya jadi go. Nggak salah, Mas. Iya. Coba aku... Kacika, berhasil. Coba-coba, Bi. Mana? Udah berhasil. Oke, coba mana running-nya? Aku nggak berhasil. Tunggu bentar. Gini. Udah tak ganti-ganti. Oh, sip. Lanjut. Aku ngecek ya, Atar. Ya harus diimport FMT-nya dulu ya. Iya, Atar. Itu di belakang interior name kan ada kutip. Jangan ada kurung kurawal di belakangnya. Oh. Itu juga jangan yang di atas my GUI ngapain ada kurung lagi. Emang ada gitu? Ada di situnya? Nggak ada. Oh, kurungnya salah. Bentar, aku benerin dulu. Kayaknya tadi kurung kurawal deh, bukan kurung bulat ya. Kayaknya ya, nggak tahu Pak Cika, coba aja. Coba dulu ya, Tar. Tunggu. L tuh kan, dia L-nya bingung. Ini L apa satu sih? Itu kayaknya L. Coba benerin dua-duanya jadi L, coba. Udah. Coba lagi. Itu L juga. Coba compile lagi. Salah juga. Oh, TK-nya coba TK internnya T-nya besar coba ya. Aku ganti. Kok aneh? Cika? Bentar yuk. Oke, lo tungguin. Coba sekarang, tunggu yuk. Bentar. Abis ini aku cek. Bentar ya, Bi. Tunggu, Bi. Ini kalau yang TK Inter udah berhasil, kasih tahu ya, Mi. Soalnya ini nggak jalan. Yang punyanya Atar. Bisa? Enggak. Masih error ya? Enggak. TK is not defined.
Gak ada yang kelewat nih. Enggak. Ntar Kak Cika bandingin dulu ya. TK import dev at print hello da, dan ini persen sayang, s value gate-nya bukan dan. Oh. Nanti. Ntar. Persen, mana persen? Ntar harus persis deh, besar kecilnya. Itu kan window. TK-nya, T-nya besar kan? Nah, itu persen. Samain aja, Tar. Kak Cika. Iya, sebentar. Ntar, udah. Terus udah gitu, label window. Itu disamain kayak string var, S-nya besar, V-nya besar, harus sama, persis. Pokoknya persis sama. Oke. Okay. Cek dulu. S-nya besar. Dio, kenapa? Ya, udah itu Dio udah berhasil. Maju lagi, Dio. Ini apa sih? Ini tuh sebenarnya... Maksudnya ini apa? Hasilnya ini buat apa? Jadi variabel A itu artinya string kan, kalau kita mau nge-print kata-kata. Terus kalau variabel B sama C itu bilangan, bilangan bulat. Jadi nanti nge-printnya tinggal print B sama C. Kalau variabel D itu boolean. Kalau E itu integer lagi. Kalau yang it, yang satu lagi, apple itu string juga. Cuman cara definisinya beda dengan yang variabel A. Udah, nanti kita coba lagi. Atar apa, Atar? Masih tetap gak bisa. Ini udah sama persis nggak? Udah. Entry window-nya kecil, ih. Kenapa jadi besar? Oh, iya. Oke. Okay. Web pack button window. Window-nya kecil, satu lagi. Ini satu lagi yang di bawah. Bawah ya lagi. Loops. Jika ya, Bi. Aku nggak bisa sih. Tidak bisa lagi. Bisa ya. Bi, kalau udah bisa yang TK itu kasih tahu Kak Cika. Ntar Kak Cika lihat Kak Abi dulu. Bi, gimana Bi? Kalau bisa yang mana, Kak? Kalau bisa yang itu, yang TK Inter yang bikin GUI yang sederhana itu cuma satu batang. Oh, udah kemarin udah bisa, Kak? Udah bisa? Udah kemarin. Bukan. Kenapa? Yang presmi itu. Yang resmi udah. Udah kemarin. Atar kenapa nggak bisa? Codingnya sama persis kan sama yang Kak Cika kasih kan? Iya. Oke. Okay. TK internya TK in. Oke, okay, nanti Kak Cika cek cobain. Yang ini coba dicoba. Ini udah bisa dong. Yang Abi kenapa, Bi? Bisa. Udah bisa, Kim. Udah bisa, Bi. Masih ada error? Iya. Ini ya, error-nya. Harus pakai import FMT atau enggak? Enggak, ya. Enggak sih, kalau enggak nge-print harusnya enggak usah pakai FMT, harusnya ya. Cika, tolong. Enggak tahu kenapa. Tunggu, Leo kan lanjut lagi, kata Kak Cika. Oh, udah jalan tadi variabel. Enggak bisa. Dia lanjut aja, Kak. Tidak, lanjutin. Iya. Non-declaration tapi statement. Tapi ini nggak tahu, tetap samain semua, tapi nggak mau. Nggak bisa. Tunggu dulu, Atar. Sabar ya. Gantian apa tuh, sayang. Sebentar ya. Coba, Bi. Save. Coba gue build. Apa, build? Gue build single... threaded.go. Kak Cika ini nggak tahu kenapa, Kak. Udah betul semua, padahal. Non-declaration of such function. Line berapa katanya itu, Bi? Nggak ada.
itu from finder-nya enggak usah, habis function name itu enggak usah diketik, ini mah hasilnya. Hah? Oh. Itu mah hasilnya, enggak usah di-print. Kacika. Iya, lihat. Itu enggak usah tipikalnya, enggak usah diketik. Oh. Kok gitu ya? Ini copy paste ya? Kayaknya itu while-nya enggak gitu deh, coba lihat lagi deh. Coba di bisa, Miss. Masih tetap file-nya enggak usah, file-nya enggak usah. Ini maksudnya apa ini, Kak? Terus ini kayak gini. Enggak usah. Kenapa? Forever enggak usah. Gimana, Bi? Abi? Masih ya? Oh. Miss. Abi ngerjain yang itu. Sebentar Atar, sabar. Butuh package pin enggak? Kacika nggak berhasil. Tadi, iya, sebentar. Satu-satu ya. Sekarang Kacika ngerjain ke Abi, abis itu Rio, abis itu Atar. Tunggu dulu sebentar. Soalnya harus satu-satu dilihat sama Kacika, nggak bisa bareng, sayang. Nggak bisa semuanya langsung ya. Ya udah, aku toilet dulu. Iya, Pak. Abi berarti buka yang ini ya. Butuh package win kan? Yang itu emang gak jalan sih kayaknya. Taduh. Yang itu emang gak ada, itu gak lengkap. Itu emang cuplikan aja, jangan dijalanin yang itu. Emang belum ada package-nya semua itu sih. Iya, gak ada. Taduh. Aku pusing nyarinya di mana lagi itu file-nya. Go. Oke, aku buka key aja deh. Bentar ya. Satu-satu ya, sabar. Soalnya kalau coding ini harus dicek satu-satu, harus sabar, harus satu baris satu baris. Abi itu udah sampai konkurensi ya? Oh iya, single-threaded ini emang belum lengkap, Pak. Nggak bisa. Yang lengkap tuh yang halaman ini loh, Bi. Yang terakhir. Kernels. Yang ada package main, import format, ada the main, ada go function. Main ada go itu channels wait ya channel. itu ya itu yang udah lengkap yang tadi Abi belum tuh baru separuh. Oke, sekarang aku ke Leo mana Leo Kacika nggak bisa nggak tahu satu-satu apa lagi. Gimana sih kok nggak bisa satu-satu udah tak samain tadi. Iya, ini nggak semuanya. Jadi kalau tadi kan cuman, kok gini sih? Segini aja dulu. Jadi print line apa? Iya. Iya, kok hilang? Nggak baca. Oh, ya udah, lengkapin dulu terus coba abis itu di run. Mana Tar yang belum jalan? Masih yang tadi. Oke. Okay. Oh, Kak Kimi bisa ya? Nggak bisa, Kak. Atar, Kak Cika mau lihat kurung buka kan? Window TK class name. Hmm.
Atar. Ini TK-nya kenapa kecil? Oh, gede. Namanya gede. TK. TK-nya kayaknya kecil. Ini. Class name N-nya gede. N-nya gede. Iya. Nah. Kok gitu ya? Enggak, ini kurungnya ada yang kurang deh. Kurungnya apa yang kurang? Coba deh, hello, koma, persen S, kutip, persen S value, get, kurung buka, kurung tutup. Kurungnya semua bunder loh ya, enggak ada yang kurung kurawal ya. Iya. TK, class name, M-nya gede, my first UI, kok gitu sih? L, label, labelnya L-nya gede. Labelnya gede. Okay. Text value, string var, w entry window, text variable, value, w pack, b button. Buttonnya gede. Buttonnya gede. Oke, coba diran. Coba F5. Masih. Tuh bisa. Itu lihat tuh, jangan di-close, tadi ada window-nya muncul, masukin nama. Coba lagi, F5 lagi. Tunggu. Tuh. Ini? Ya, masukin nama coba. Namanya? Nama Atar lah, masa nama tetangga. Press me. Dah. Coba enter. Nggak bisa. Coba buka yang tadi lagi, yang ini nih. Pasti dia akan nyetak di sebelah situ. Nah, ini. Mana? Satu lagi. Nih. Oh, pasti nggak bisa. Bukan, lewat. Udah berhasil berarti. Okay. Coba aku sekarang lihat. Cek, Leo belum. Kasih package main di atasnya. Tambahin package main sama yang form FMP. Package main. Terus di bawahnya FM. Import kutip FMP. Aku main kode combat aja lah. Lanjut dulu. Terus enter. Terus function main kurung buka kurung tutup. Function. Yuk. Kurang P. Salah ya. Kurang P. Function. Bentar. Yeah. C-nya mana? Function. F-U-N-C-T-I-O-N. Abis main kurung kurawal buka coba. Terus paling akhir kasih kurung kurawal tutup. Lagi. Di line 7. Udah. Di line 7. Di line 7 kasih kurung kurawal tutup. Udah, coba di run. Di run. Error. Function name. Oh, function bukan function FUNC coba. Dah. Tuh bisa. Coba sekarang Leo bikin cetak 1 sampai 100. Sebentar, Leo mau lihat dulu ini caranya gimana. Iya, coba. Lanjut. Lagi. Oke, buttonnya ada dua ya sekarang ya. Oke.
Yang teliti ngetiknya ya. Abi jalan nggak lagi yang nyobain itu? Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Error apa? Yang mana, Bi? Ini. Kario, channelnya udah... Kacika sudah berhasil, coba ya. Oke. Okay. Ya, 100. Yeay, bisa. Coba sekarang cetak 100, jadi 100 ke 1, yuk. Mundur dari 100 ke 1. Ya, coba dulu. Bisa, Kacika. Kenapa ya? Dari mundur ke 1, aku bingung pertama. Mana? Downloadin Minecraft. Ya sana bilang papi kalau mau yang pi sana. Tapi papi nggak bisa downloadnya. Katanya disuruh Oyo aja. Siap. Ntar. Berapa apa sih? 5. Hei. Yos. The Mind udah ada. Kak Cika gimana ya? Dibikin biar dibalik. Mikir dulu, Lionya. Mikir dulu. The mind udah ada, or breaker go function, mind or udah ada, smelter function. Halaman baris 4. Baris 4. Non-declaration statement outside function body. Oh. Apa coba yang kurang, Bi? Gak ada mainnya. Gak ada mainnya. Tak. Ini harus kita tambahin main. Nah, sekarang gini deh. Sekarang Kak Cika kasih contoh dulu yang sederhana biar Abi gak pusing. Sekarang coba Abi bikin pakai Go ya. Kan udah dikasih contoh nih. Misalnya gini. Ini nanti kita tambahin lah. Ini kita bikin baru. Kalau Abi mau bikin file baru, biasanya gimana? Kalau bikin Go baru, biasanya harus ada apa? Package main. Nah, package main. Terus apa? Import apapun gitu ya. Misalnya time, FMT gitu, FMT. Coba yo, gimana yo? Panahnya kalau dibalik malah sama aja error. Berarti ngitungnya kan dari besar ke kecil ya, dibalik dong. 0-nya jadi 10, 10-nya jadi 0. Tandanya dibalik. Ih, Abi apa? Yang benar, import FMP. Kan ditulis ulang gitu. Kita ketik dulu aja. Ketika pengen tahu Abi udah lancar belum. Udah. Kutip, ya. Terus kalau, ini kan udah nih. Terus harus ada apa? Harus ada function. Function. Main. Kurung buka, kurung tutup. Coba. Kenapa, Pang? Ketika. Lihat dulu, yuk. Main. Kasih main. Kurung buka, kurung tutup.
Kurung kurawal buka, enter, kurung kurawal tutup. Nah, harus, ini tuh minimum dari coding golang yang kalau kita mau jalan. Kalau mau nge-print gimana, yuk, Bi? Kalau mau nge-print gimana? Jadi di dalam main harus ada apa? FMP, print, gitu kan? Coba, misalnya, hello Abi, gitu gimana? Dalam function-nya. Ya, coba di dalam function itu, ketik FMP. Is. Ya, tar, bentar. Okay. Print apa? Bukan, FMP, titik. Print P-nya gede. Print. Nggak usah pakai LN lah, print aja. Kurung buka. Kutip, hello Abi. Yep. Halo Samyang. Udah, coba jalanin coba di kompal. Ini safe. Sama. Iya, safe dulu. Go ya. Dah, sekarang iya. Helok. Emang helok. Oh, helaka. Iya, betul gitu. Nah, sekarang Abi tambahin gini. Tambahin gimana caranya kalau kita mau ada fungsi buat ngejumlahin bilangan. Jumlahin bilangan. Jadi nanti ada fungsi yang misalnya ada bilangan, tapi bilangannya dimasukin aja di dalam programnya. Gitu. Nanti dia manggil fungsi jumlah, nanti dia cetak hasilnya. Fungsinya ada apa aja? Fungsi ada tuh, contoh fungsi. Tidak. Gimana? Bawah lagi. Nah, itu fungsi tuh. Yang more codes itu fungsi. Apa? Oh, good. Nah itu jadi ada function misalnya jumlah gitu kan. Berarti nanti kita di situ bikin kan ini kan name string, occupation string. Nanti Abi ganti function misalnya jumlah, jadinya misalnya a integer, b integer gitu kan. Terus kurung buka integer. Nanti return a tambah b. Coba bisa. Kan biasanya coba gini-gini. Coba gini, Bi. Kan ini kan ada function baru ya. Misalnya kita bikin function add gitu ya. Nah, kita bikin yang ujungnya apa? Jadi ini A, kalau di golang gini. Sorry. Gitu ya. Terus, coba contohnya tadi. Ini kurung gini ya. Gitu ya. Ntar dulu, aku kecilin dulu kemudian kecilin dulu ya in terus ini kan harus gini kan pasti ini kurung buka ini kurung tutup. Nah di dalam sini kita tinggal gini aja, jelek, 1 2 3 return a plus b return. Ini kita tinggal bilang fmt print. Kamu sudah punya headsetnya kamu? Head 10, 9 misalnya gitu. Coba bisa nggak? Aku ngecek dulu ya, Leo mana Leo? Abis Leo. Jessica, kok kayak gini sih? Program exit. Ini kan i, misalnya mau 100 ya, berarti i sama dengan 100. Selama i lebih besar dari 0, i sama dengan minus-minus dong, jangan ditambahin. Kan kita mau mundur. Jadi 100 dikurang-dikurang kan? Oke, ntar abis ini aku ke situ. Match, it's fine, Kak. Ini, tadi aku kan tulis print 324, jadi tambahin 19. Coba mana, Bi? Hmm.
Nah, aku delete dulu ini. Atau print line, kasih print line kalau mau ganti baris, jadi nggak nempel bareng. Biar nggak nempel. Mana, Tar? Nggak bisa. Ininya nggak bisa. Iya, tunggu. G, A, A, B, A, B, A, action. Oh, ada yang kurang nih. A19. Aku belum dikasih remote nih. Oh ya, tunggu. Nah, sekarang Abi bikin fungsi buat ngurangin, nambahin, ngurangin, ngali, bagi. Oke. Bisa nggak, Miss? Masih pakai return, kan? Masih pakai. Semua kayak gitu. Ouch, that hurt. Window, TK. Bisa terus lanjutnya, kan, Miss? Iya. Sambil makan. Udah nih, bisa nih, kayaknya. Dua. Kurang tadi A bisa ramal kecil nih. What? Oh, return sih aku udah tahu, Kak. Oke. Okay. Fungsinya ada apa lagi? Fungsinya coba ya bikin tambah, Kak, bagi kurang kali. Pokoknya harus jalan semua. Suara apa sih itu? Pintu. TK Intern. Pintunya siapa? Berisik banget. Reaction, print, thank you. Printnya udah bener gak sih? Udah. Bentar lo, aku gedean. Ya, Kak Cika, bagi pakai. Bagi pakai garis miring. Kalau gak salah. Enggak. Oh, ini batunnya satu kok kecil sih. 5 kali. Benar. Oh, ini. Iya. 2 kali istirahatnya 2 menit. Ya, wis 4 menit. Ya, udah bisa, Kak. Nah. Mana bilet? Coba. Nggak. Udah bisa. Bentar. Atar udah bisa, Tar? Gak bisa nulis. Berhasil. Gak bisa nulisnya, Miss. Bibi actionnya udah bener belum? Udah. Tuh kan, A-nya kurang satu nih, Bibi. Koma bisa gak, Kak? Cobain, koma. Kalau koma pakai float berarti. Pakai float. Oh, 5. Oh ya, belum di. Ih, satu. Okay, action. 2. Lo. Berhasil, Kak. Yeay. Ya. Selanjutnya. Iya, lanjutnya. Yeay. Bantuin atas dulu. Nulis ya. Besar action. Apanya sih yang kurang? Ini A-nya yang 3. Enggak, coba benerin, cobain samain coba. Coba samain, tar. Kayak gimana? Persisin aja coba, samain aja semua variabelnya. Kak Cika susah ingat besar kecilnya. Oke. Harusnya udah jalan, kalau namanya sama pasti bisa. Hmm.
Coba Kimia lancar ya Kimi. Alah, Kimi udah encryption. Sok lah Kim, ajar Kim. Nanti kalau yang virus harus bilang kakak dulu ya. Atau gini, Kim pokoknya make sure Kimi punya satu folder, terus di situ, bentar dulu. Terus itu apa namanya, taruh di folder itu beberapa file yang emang sama Kimi mau disiksa. Jadi beberapa file Python, nah itu aja yang di itu, yang dikenain virus, yang semua. Halo? Ini aja. Emang ini lagi gak ngajar? Udah? Oh, kisah. Oke. Ya. Oke, ya. Waalaikumsalam, dadah. Kim, jadi misalnya ada satu file isinya tuh virus sama si yang mau diinfeksi. Itu satu folder aja, Kim, di situ. Jangan ngapa-ngapain, soalnya si codingnya tuh cuman nginfeksi folder yang di bawahnya dia. Oke. Yang paling gawat kan kalau Kimi udah bikin segala gambreng itu, terus virusnya kan di situ kan bergambreng dengan yang kemarin-kemarin kan, terus Kimi rasanya semua pasti walaupun si virusnya tuh cuma nambahin baris sih, Kacika bikin dia baik. Cuma kan kesel ya, nanti harus ngapus-ngapusin 32 baris satu-satu kan males. Jadi hati-hati bikin folder baru aja. Aku udah samain. Belum, aku udah samain padahal. Coba-coba aku lihat lagi. Tunggu. Wait. Coba. Kacika error. Bentar yuk. Aku lagi lihat yang ini dulu ya. Lagi lihat yang Atar dulu. Abis itu Leo ya. Ya. Oh ini. Ya. Apa? Ya. B action. TK, TK-nya besar. B action. Oh, B A action. Button A, button B. Button. Gak bisa nulisnya di TK-nya itu. Oh, udah tuh, bisa. Gue bisa. Press me. Don't press. Press me. Thank you. Don't press. Udah bisa. Aku okay. Bikin code yang tadi kakak bikin di mana bisa, versi mana? Lua gitu. Nah, ini pakai Lua? Enggak. Oh, oke. Okay. Masih ada. Kak Cika nggak bisa Lua loh, tapi mirip nggak sih itunya, sintaksnya? Ya, saya kalau Lua kan nggak usah pakai package name for function. Kalau local function gitu, terus function. Oh, nice. Ada ininya. Tapi Lua pasti bisa multi-threading pasti. Oh gitu ya, interesting. Kak Cika belum pernah. Bi, kalau Lua dikompile apa diinterpret? Kan kalau Python diinterpreter kan? Kalau go dikompil, kalau Lua diapain? Aku nggak ngerti itu. Ayo, maksudnya tahu. Apa? Soalnya kalau dikompil pasti cepetnya. Kompil sama itu apa bedanya? Beda, kalau interpreter tuh dia lebih lambat, tapi dia lebih gampang lah, lebih bisa dijalanin di mana-mana. Kalau compiler, dia langsung dia rubah jadi bahasa mesin, jadi cepet banget kalau udah dikompil sekali dijalanin kenceng banget. Go tuh cepet. Miss? Iya, kalau yes. Coding balapan sama Python pasti duluan gue selesai ini. Iya, yes. Iya apa? Ini yang find file ini, itu kodenya yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini doang nih, segini. Tapi Kak Cika nggak mau tahu, harus Atar harus teliti. Oke. Okay. Ntar dulu. Ini pusing nggak ya? Soalnya Atar nanti beda folder. Jangan dulu, coba Kak Cika lihat dulu ada yang lebih mudah nggak? Ya, tadi aku juga di-skip dulu yang... Pusing ya, game ya? Soalnya kan... Iya, direktornya kan beda ya. PF-nya mumet. Ganti aja dulu, ntar lu. Wah, ini nih. Encryption. Teng. Cobain ini aja nih, Cesar Silver aja dulu nih. Ntar. Cika. Cesar Silver. Sipar. Jadi sekarang saya ngapain, Kak?
Abi, Abi bikin ini sekarang. Makan samyang. Abi bikin, bisa nggak Abi bikin program yang bisa membedakan bilangan prima dalam pakai bahasa Go? Ah, membedakan bilangan prima? Ya, boleh pakai Go, boleh pakai Lua deh, Sok. Aku nggak ngerti pakai Lua juga. Ah, ya udah, pakai Go coba. Tapi cari bilangan prima. Kalau bilangan prima prinsipnya gimana coba? Maksudnya gimana? Harusnya? Kalau dalam yang bisa dibagi satu dan dibagi diri sendiri. Ya, dan dibagi dirinya. Oh, iya, maksudnya. Tadi apa? Isiro. Makanya Lio harus teliti. Ih, udah dibenerin ki Lio. Ih, ini liatin. Lio tuh nggak teliti. Tadi kutipnya ada yang salah. Makanya jangan di copy paste, sayangku. You have to type it down. Ya udah. Ada yang nggak sama. Kutipnya sama kaciknya dibenerin. Ini udah keluar nih sekarang hasilnya kan. Pointernya udah keluar. Coba deh, sekarang aku kasih tugas ya, tunggu. Aku kasih tugas buat Lio deh sama ini. Sama siapa? Sama Abi. Kenapa Lio? Dua-duanya, abis Lio gak teliti ngetiknya. Kalau copy-paste suka jadi gitu. Nanti aku suruh yang terpaksa harus ngetik ya. Aku cari, tunggu. Oke. Okay. Bentar ya. Abi juga ya. Amit primenumbers.go. Ah, itu kalau ada boleh Abi. Enggak ada. Kacik kayang. Kak apa ini? Yang channels itu apa sih? Channel itu kalau kita mau itu, kalau kita mau multi-threading, jadi beberapa kode jalan, beberapa task jalan bareng-bareng. C Sharp itu apa, Kak? Sama C++? Apanya? C Sharp sama C-hashtag sama C++. Microsoft Base. Beda dikit, mirip. C Sharp itu kayak C++ sama Java. Kalau C++ apa namanya? Kalau C++ itu... dia itu pengembangan dari C. Jadi kalau C nggak bisa object-oriented, kalau C++ bisa object-oriented gitu aja bedanya. Sintaksnya lebih gampang daripada C, C itu lebih bawah ya, lebih mesin gitu. Bentar ya. Aku mau... kasih kalian saja sampai paling bawah, Sam. PDF-nya. Oh, ini aku mau kasih tugas lagi. Tunggu. Yeay. Tunggu ya. Di chat. Ini gimana, Kak? Bentar dulu, Bi. Coba di sini ada gong, ya. 66. Tunggu dulu Bi, tunggu dulu. Bis? Ya. Aku mau ke toilet lagi ya. Ya, aku juga mau bentar lagi. Oke. Jadi pipis terus kenapa ya? Tunggu dulu, oke. Terus? Gimana ya, Lio? Berarti maksudnya Lio. Okay. Lio, cobain ini dulu deh. Ikutin aja start exercise, terus next-next aja ya, sampai lancar ya.
Ini Kak Cika kasih. Yang mana? Aku kasih di chat ya. Mana Leo? Ini Abi juga. Tapi aku mau lihat dulu yang Abi yang prime gimana. Gimana Bi? Ada nggak yang prime? Boleh ada dari internet tapi ini nggak ngerti ini kok BBC-nya mana? Iya, butek. Ini fully functional. Tapi ini benar loh. Logiknya is prime value integer boolean kan? Nah, dia itu selama dia akan dibagi kan kalau satu kan nggak usah dicoba kan? Dia akan dibagi dengan dua selama dia dia dan dibagi semua bilangan separuh bilangan yang sebelumnya dia. Jika dia habis dibagi 0, mak kalau dia habis kalau dia terbagi oleh bilangan-bilangan tersebut, maka dia bukan prima. Tapi kalau misalnya dia terbagi oleh bilangan, kalau enggak berarti dia iya prima berarti gitu. Kalau enggak terbagi berarti prima, kalau terbagi berarti prima. Nah, sekarang gini aja dulu. Di kan ini fungsinya udah benar sih, Bi. Sekarang coba menggunakan dia gimana cara menggunakannya. Berarti Abi harus bikin function main kan. Terus Abi print, terus Abi panggil fungsinya, terus Abi masukin angkanya coba. Bikin function main. Terus kasih print. Terus udah gitu panggil fungsinya, masukin angkanya. Kacik kan next-nya gimana? Ikutin aja yuk. Pokoknya Leo latihan, terus di run. Kalau udah jalan, next tutorial. Kalau udah jalan, next tutorial. Sampai bisa. Okay, then. Mana next tutorialnya? Ada button yang hijau-hijau di bawah. Start exercise dulu deh, start dulu. Coba ini di run, coba. Ini harusnya keluar. Hello world. Hello world kan? Scrolling ke bawah deh. Kalau nggak salah ada next-nya deh. Ada. Coba ke atas, ke atas. Ke atas. Kak Cika mah ada tadi. Start exercise udah belum sih? Aku nyampe virus kak. Oke, laksanakan. Cobain. Pusing sih ini. Function. Hello world, udah ya. Kalau gitu kesini sekarang. Variables. Nah, variables itu apa? Leo baca. Variables itu ada bilangan, ngeprintnya gini. Terus ada pecahan. Kalau pecahan berarti pakai float. Terus ada string. String itu kumpulan dari kata-kata. Bisa berbentuk kalimat. Caranya kalau kita mau deklarasi, misalnya A, 9, B, golang, C, 4,17, D, false, kayak gini definisinya. Nah, terus ada latihannya kan di sini. Coba gimana kalau mau ngeprint gini, John Doe, 24154.61 start exercise. Nah, kayak gini. Coba gimana kode ini sama Leo dirubah supaya keluarannya jadi John Doe tapi isinya 24154.61. Gimana ngerubahnya? Ini kan kalau diran kan keluarnya Chris Mien kan, H-nya 29. Padahal kita maunya keluarnya John Doe. Coba gimana Leo rubah supaya keluarannya sama sama yang disuruh. Aku pipis dulu ya, bentar.
Berhasil. Kak Cika berhasil. Lagi ketua. Ya. Yo, berhasil yuk. Yuk. Berhasil. Oke, okay. Next tutorial. Coba. Next tutorial mana? Oh, ini. Erase. Oh. Kita lihat, Kak. Bentar, Bi. Bentar, Bi. Aku lagi ngetik bentar ya. Prime numbers until 100. Coba, coba. Aku bantu. Mana? Anu mau ngintip Kimi dulu. Kimi lagi apa? Ih, serem. Aku lihat Abi. Bi, mana Bi? Udah berhasil? Ih, kok gini, Bi? Yang tadi mana? Nggak ada, aku nggak jadi. Ih, jangan yang ini susah. Terus yang tadi. Nggak mau, Kak Cika, yang ini susah. Cika juga nggak ngerti. Cika juga nggak ngerti. Nggak ngerti, ah, pusing. Ini. Ini, yes. Ini hard way, Bang. Ih, nggak mau, ini bagus yang tadi deh. Nggak mau, nggak ngerti ini. Tapi bener sih ini. Ih, bener gitu, cobain, Bok. Atuh. Udah. Ya, Bima. Tadi balikin sama Kak Cika, ditambahin, Sok. Bisa. Bentar, coba lihat ini dulu. Ya, Bima, carinya yang susah, iya. Terung lah, langsung. Bener 3, emang 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11 udah, yaudah 3, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 15, 2, 3, 3, 9 oke, okay, okay. Bi, sekarang tugas coba tambahin coding ini, suruh hitung nih semua bilangan yang dari segini tuh ada berapa prime-nya, misalnya gini, berapakah bilangan prima antara 1 sampai 100? Hitung, Bi. Ayo, Bi. Kacikatnya pusingnya ini karena apa? Karena dia nggak di dalam fungsi, nggak gondrong gitu di dalam mainnya. Ih, salah ketik. Di fungsi, yes. Ini, fungsi main. Yes. Ya, ya, banyak gitu ya. Dia nggak main fungsi, kan? Ih, serem amat. Ya, Tar. Atar gimana? Aku udah selesai, tapi kok... Aku udah ikutin semuanya. Coba, tapi... Why? Kan nggak? Coba aku di coba. Coba di F5. Ini yang plain text-nya. Plain text-nya kan... Ayo, P-nya kan kecil. 2, 3, 5. P-nya kecil nih. 13, 17. Enggak, coba lihat. 3, 3, 3, yang 5, di atas. Oh, yang di sini. 1. Dikira aku plantek yang di sana. 1, 4, 3, 4, 7, 5, 3, 5, 9, okay. 6, 1, 6, 7, 7, 1, 7, 3, 7, 9. Itu tulis apa, Miss? 8, 3, 8, 9, 9, 7. Enggak usah. Udah, itu udah di-encrypt. Jadi kayak misalnya gini. Dia kan punya plain text ya, namanya misalnya siapa? Atar. Baik sekali deh, gitu ya. Nah, ini kalau kita encrypt, jadi misalnya Atar mau kirim surat rahasia nih ke teman. Ini di-encrypt supaya nggak kebaca. Nanti dia akan jadi kayak gini nih. Atar baik sekali deh tuh jadi gini bentuknya. Karena huruf-hurufnya kita... Oh. Gitu. Nanti kalau misalnya, hah? Gimana cara balikannya lagi? Ini balikin aja, taruh di sini. Taruh di sini, di copy. Dia bisa balik lagi. Nanti kan kita bakalan bikin itu UI-nya. Ya, itu taruh di sini. Ih. Kok nggak bisa kontrol-V sih? Ih, susah. Ih. Ya, biarin lah, yang penting udah bisa.
Ih, ntar dulu. Klasik. Lio lanjut aja, Lio. Ih. Bule yang cuma manggil. Ih, cuma manggil. Kesel. Ntar kopiin dulu. Ntar kopiin dulu ini yang is ini. Kopiin ke sini, kasih kutip tutup. Cepat, harus balik buliang, lagi. Buliang maksudnya apa tadi, Kak? Buliang tuh maksudnya terus sama fo. Ini kopi. Iya, itu kopi. Gak bisa. Ih, kopi dulu, disorot dulu. Segitu, nah segitu. Ya. Gak bisa. Ih, sorot dulu. Tadi gak sorotnya belum benar. Udah. Coba. Gak usah. Gak bisa. Disorot dulu aja, disorot dulu. Terus kontrol C gitu aja. Kontrol C, dah. Dah, tempel di situ, kontrol V. Kontrol V. Habis itu gini. Dah, coba sekarang. Itu K5-nya diganti jadi min 5. K5, jadi? 5-nya jadi min 5, coba. Min. Enggak, K-nya benar. K-nya tetap. Tapi 5-nya jadi min 5. Dah, coba di telepon. Kak, nggak ngerti, Kak. Iya kan, tuh kan. Abis sih. Abis, coba dulu ya. Balikin yang tadi yang abis. Bisa. Yang tadi apa? Oh iya deh. Bisa, Miss. Coding yang sebelumnya, Abis. Coba Kak Cika mau oprek yang itu dulu. Bisa. Coding sebelum apa? Yang tadi B, yang simple, T, yang prime, tapi yang sederhana. Kak Cika tadi putus, Lio, Kak. Iya, yuk. Import FMT. Terus apa? Fakmin. Terus? Oh. Mana Bi? Ih, nggak mau yang tadi. Cariin lagi yang tadi. Yang prime yang tadi. Yang di awal, yang katakan. Oh. Oh, itu sebenarnya bukan generate prime numbers, Kak. Bukan, emang. Dia cari true or false, kan? Iya. Gak apa-apa, sok cobain. Aku mau modify dari situ aja. Soalnya itu lebih make sense. Oh, gak ada ya? Kali lagi. Lebih. Wow, oh my God. My God. My history. Nah gitu, Kim. Hati-hati spasi-spasinya dirapi-rapi. Ih, pengen Samyang, eh. Ini handphonenya, Fry. Minta aja, Kak. Atau yuk. Ini mama, pengen ah. Ini kayak gini, Kak. Nah, oke. Okay. Ini ya, kan aku modify dulu ya. Berarti kan kalau misalnya kita gini. Aku bikin berarti aku mau panggil dia kan. Berarti aku pakai gini. Pang. Main. Nggak tutup pintu. Oke. Okay. Gimana, Kak Cika? Kalau mau manggil kan gini, Bi. Yeah. Abi. What? Jangan pegang-pegang. Pegang apa? Nggak mencet-mencet kan? Function main. Berarti aku manggil, aku bilang FMT print, aku nanya kan, ini prime atau enggak gitu ya, misalnya 99 ya. Prima. Enggak prima lah 99. Yep, is prima. Oh ya, salah. Sensor enggak, is 97 ya. Is prime. Ya. Sprang itu salah satu fungsinya. Iya, kita panggil fungsinya. Coba. Aku mau lihat fungsinya ada apa aja, di mana aku mau lihat fungsinya. Itu fungsinya kan ini, sprang doang kan yang ini. Enggak, aslinya function itu ada berapa aja gitu, banyak banget. Oh, function itu ya macam-macam, kita yang bikin. Emang terserah mau berapa inputnya, mau berapa outputnya. Coba di-save dulu. Di-save dulu. Di terus di compile coba kasih nomor hasilnya.
hapus eh filenya, eh itunya, koninya. Guguran. Eh, gue build semua tuh. Emang bisa gitu, Ran? Yes. Oh. Ya, gue. Yang ini juga. Yang mana? Yang import se... Ya, itu. Oke. Okay. Coba. Gue build sama aja, kan? Sama aja. Ada error nggak? Iya. Oh, undefined math. Berarti tambahin di sini import. Sebenarnya bisa pakai math, tapi Kak Cika lupa. Oh, tambahin import math. Coba. Kak Cika. Ngapain? Itu ngapain? Lio, lanjut aja dulu. Import math itu ngapain? Import buat math apa? Karena kita dipakai, kita kan tadi pakai itu buat fungsi yang ini. Ada pembagian segala macam apa itu. False. False kan? Coba sekarang aku ganti. Biasanya apa primatnya berapa sih? 17 gitu ya. 97. Ya udah. 97. Save. True kan? Nah, sekarang Abi bisa nggak bikin coding ini jadi mencari dari 1 sampai 100 ngitung ada berapa bilangan prima? Berarti kan kita harus rubah nih. Kan ada main. Berarti kita harus nambahin apa? Enggak. Oh, sok. Bentar, Kak. Saya nggak ngerti ini. Ngerti ini. For I helma dengan terus ini ada apa ini terus ada floor, terus ada float 64, terus ada float 60 dan apang itu nggak ngerti yang mana. Nah, jadi gini, math floor itu adalah gini sebenarnya ya, kalau misalnya kita punya bilangan nih, misalnya aku coret-coret aja ya di sini, bentar ya, Leo lanjut dulu aja, ikutin perintah yang di situ yo. Iya, Kak. Dari tadi macet-macet terus. Dibaca aja perintah-perintahnya. Coba ya, aku mau ngejelasin dulu ke ini. Kalau saya kita misalnya punya bilangan berapa ya? Bilangnya 10 gitu ya. 10. Aku punya bilangan 10. 10 ini prima atau bukan sih gitu kan? Jadi kan dia pasti dicek kan. Si 10 ini dibagi semua bilangan sebelum dia kan. 1, 2 gitu kan ya. 3, 4 gitu kan. 5, jelek tulisannya, 6, 7, 8, 9, benar nggak? Si 10 ini kan harus dibagi, tapi kan 1 ini kan udah nggak usah kan? Karena si 1 ini kan, ya udah kan dibagi 1 mah ya, emang cuman boleh dibagi sama 1. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita bikin programnya gampang, itu bisa aja sih, 10 dibagi 2, habis nggak? Padahal pas dia dibagi 2 kan, dia udah habis dibagi 2 kan, berarti dia bukan prime kan harusnya. Katakanlah misalnya ini jangan 10 lah, Kak Cika bilang misalnya ini 11 deh, biar ini 11. Wait. Ini 11 deh. 11 ya. Lalu draw. Nah, gini. 11, kita maunya 11, berarti dia dibagi semua sampai 10. Nah, pada saat si 11 ini dibagi 2, dia kan nggak habis ya, Bi. Berarti kan masih ada harapan bahwa dia bilangan prima, kan? Terus dia dibagi sama 3, kan? Bagi 3 juga nggak habis, kan? Yeah. Oke, dibagi 4 juga nggak habis. Jadi kita cobain aja semua, kan? Dibagi sampai sini, nggak pernah habis, kan? Dia dibagi berapapun, sampai dia dibagi 10, dia nggak habis. Maka dia akan jadi bilangan prima, gitu. Cuman si kode yang Abi ini kenapa Kak Cika bilang keren efisien? Karena gini, dia hanya membagi dari separo yang ada di dalam bilangan-bilangan sebelum 11 ini. Jadi kayak misalnya gini, kalau udah dibagi sama 2, nggak usah dibagi sama 4 gitu kan, mereka kelipatan gitu. Ya kan? Kalau udah dibagi gak usah, berarti 4-nya nggak usah. Satu udah. Oh, jadi kalau saya 2 3 5 7. Ya. Ini udah nggak usah nih, ini kelipatan nih. 8 ini udah pasti gitu kan. Kalau dibagi 3, 6 sama 9 nggak usah dong, berarti kan gitu.
Bener nggak? Nah, jadi siang itu, aku balik lagi, siang ini, itu tuh fungsinya itu, untuk membagi. Jadi kayak misalnya gini, I kan sama dengan 2 nih. Selama I lebih kecil dari integer, math floor itu adalah misalnya gini, kalau saya kita ngebagi 2, misalnya 100 dibagi, misalnya 100 dibagi 3, itu kan 33,3 ya. Kalau di floor itu dibulatkan, jadi misalnya dibulatkan kalau 33,3 mau dibulatin ke bawah jadi 33, kalau dibulatin ke atas jadi 33,5 gitu. Nah, ini tuh pecahan kan pasti, jadi nanti dibagi 2 tuh akan jadi pecahan, tapi sama dia dibulatin gitu. Jadi kayak gini 2, I-nya itu adalah integer matap integernya dibagi 2, dibulatin jadi bulat, supaya nanti ya itu, dia nggak akan membagi lagi dengan kelipatan yang udah pernah dibagi. Jadi ya udah dia bilang, kalau misalnya dia tidak terbagi oleh siapapun di dalam deret ini, nggak akan terima. Tapi kalau terbagi, dia akan begitu, udah. Oh, nah, aku masih nggak ngerti ya. Apa yang masih nggak ngerti? Math floor itu termasuk apa dong kalau gitu? Math floor ini adalah pembulatan. Jadi gini, kalau di coding, wait, aku kasih annotate lagi. Kalau di coding, itu kayak gini nih, math floor. Itu untuk membulatkan. Jadi ada floor, ada juga ceiling. Kalau floor itu dibuletin ke bawah, kalau ceiling dibuletin ke atas. Jadi kalau ingat aja kalau floor, misalnya Kak Cika punya 33,2 gitu ya. Kalau dibuletin ke bawah kan jadi 33. Tapi kalau misalnya math ceiling, Kak Cika punya, misalnya aku punya bilangan berapa ya? 27,9. Kalau aku buletin ke atas jadi berapa? 28. Ya, gitu. Jadi 28. Jadi ini tuh sebenarnya cuman ngebuletin aja supaya si kan ini kan i itu buat ngitung kan 2, 3, 4, 5. Kan kalau saya hitungannya 2,5, 3,2 kan jadi nggak bisa ngitung dia karena kan setengah-setengah. Jadi ini tugasnya membulatkan supaya kalau 27,3 dibulatin ke atas jadi nggak bisa. Sebenarnya bisa aja, misalnya ini mau jadi ceiling juga boleh sih. Salah satu aja, mau dibulatin ke atas apa ke bawah gitu aja. Gak apa-apa. Kalau di matematik mah gak terlalu signifikan juga kalau untuk kasus ini. Kita mau buletin ke bawah atau ke atas, yang penting jangan pecahan gitu. Cuman kan kalau misalnya gaji, kalau gaji kan enak aja. Kalau utang dengan dibuletin ke bawah, bener gak sih? Cuman kalau ini kan ya kayak udah jelas apa belum? Nah, tugasnya itu termasuk dalam aksi gitu. Ya, jadi ini termasuk apa ya? Termasuk sebenarnya kayak round gitu ya, pembulatan processing data. Jadi maksudnya kenapa dia ditulisnya di dalam tanda kurung? Dia di tanda kurung lagi. Iya, jadi gini. Tanda kurung. Ini kan si I ini kan sebenarnya tadinya integer nih. Ini kan sebenarnya integer. Dia kan integer. Tapi pada saat dia dibagi sama 2, dia kan jadi pecahan. Makanya di sini dia dibilangin jadi float kan. Jadi pada saat dia di sini dia float. Tapi floatnya ini Rainbow Pink punya Oyo. Jadi Oyo arenanya pecahan dibagi 2 tuh jadi pecahan kan. Gampangnya di copy ke Oyo juga. Kan supaya nggak jadi pecahan. Tapi harus di casting lagi jadi integer supaya dia bisa di baris ini. Nah, ini tuh ini punya Oyo. Kenapa tadi cari aja di depan. Nanti barengan. Kenapa ditaruh ada titik 2 di sebelahnya? Kak Cika Leo masih bingung. Tunggu dulu. Ini kayak gini. Kenapa ada entar lo aku hapus. Ah, kalau itu cuma deklarasi biasa sih. Deklarasi biasa di golang. Jadi ini tuh inisialisasi bahwa I itu ngitungnya mulai dari 2 ya gitu. Sampai bilangan ini dan I-nya akan terus ditambah 1 gitu. Jadi kayak misalnya sekarang pertanyaan Kak Cika gini. Ini kan I ya, dia mulai dari 2 kan?
Sampai berapa coba? Sampai angka yang kita masukin. Angka yang kita masukin tadi berapa? Ini kan dia bilang value kan? Value yang kita masukin tadi, misalnya Kak Cika masuknya 11. Berarti kan dia akan ngitung 11 bagi 2 kan tuh? Benar nggak? 11 bagi 2 berapa? 5,5 kan? Kalau ngitungnya pakai pecahan kan pusing kan? Nah, sama dia dibuletin ke bawah. Jadi 5,5 ini kita buletin floor, jadi 5. Tapi kenapa ada yang I, ada yang integer, yang ada INT gitu? Kenapa harus ada yang INT tuh dari sini kan tadi dibagi 2 kan jadi pecahan nih. Kalau udah jadi pecahan kan dia kan jadinya kita buletin jadi 5. Tapi 5 ini sebenarnya dia 5,0 bi karena dia bentuknya float 04 ini. Nah, 5,0 ini boleh dipakai. Kenapa ya. ini I itu maksudnya integer kan? Iya. Berarti INT bukan, INT juga integer. Bukan. I itu adalah satu variabel aja. I itu biasanya disebutin indeks. Jadi selalu kita kalau ngitung biasanya I. Sebenarnya mau A juga boleh, cuman kalau di programming biasanya praktisnya I supaya indeks I itu indeks buat ngitung gitu. Nah, ini kan di sini udah jadi 5,0 nih. Tapi kan 5,0 itu kan pecahan. Tipe datanya nggak cocok kan? Jadi ini harus kita rubah jadi 5 aja. Makanya ini ada integer gitu. Nah, sekarang berarti Abi kan bisa lihat. Kalau I-nya batasnya 2, kemudian dia hanya dibagi separuh dari bilangan yang kita mau lihat dia itu adalah prima atau enggak. Berarti yang kita hitung kan cuma ini kan? Benar enggak? Benar enggak, Bi? Wow. Iya kan, jadi dia ngitungnya cuma dari, dia cuma ngitung 11 dibagi 2, habis nggak? 11 dibagi 3, habis nggak? Gitu kan, 11 dibagi 2, habis atau nggak? Nggak. 11 dibagi 3, habis atau nggak? Nggak. Oke, dibagi 4, habis nggak? Nggak juga. Dibagi 5, habis nggak? Nggak juga. Oh, berarti dia prima. Gitu. Terus kenapa 6 nggak usah dihitung? Nggak usah kan kalau 6 kelipatan 3, kalau dia habis dibagi 4 3. 4 juga kelipatan 2. Iya. Iya, 4 sebenarnya juga bisa sih kelipatan 2. Cuman ini bisa kita trim lagi sih sebenarnya. Tapi prinsipnya gitu, Bi. Ini ngurangin setengah dari komputasi. 7 juga nggak perlu, 8 juga nggak perlu gitu. Jadi separuh dari itu dibagi. Nah, kalau dia punya hasil 0, maka dia adalah bilangan, dia false, bukan bilangan. Nah, kalau value dibagi I sama dengan 0, kalau dia, jadi kalau 11 dibagi salah satu bilangan ini dia sama dengan 0, berarti dia bukan prima. Tapi kalau dia hasil nggak pernah habis terbagi, berarti dia adalah bilangan prima. Gitu. Kak Cika. Bantuin dia aja, Kak. Oke, bantuin Tio ya. Biar Tio ya. Kak Cika. Tapi aku udah kasih tugas lo ya. Apa? Itu coba cari, coba sekarang cetak bilangan prima 1 sampai 100. Udah ini yuk lanjut aja kan ada kode. Bingung artinya erase itu buat apa sih? Erase itu buat nyimpan nih kayak gini, nih kayak gini, ini tuh namanya erase yuk. Nih erase, how do I delete the notes gitu. Jadi erase itu adalah kumpulan bilangan, kayak misalnya Leo mau punya daftar bilangan, atau daftar warna, atau daftar nama. Itu kita simpan dalam bentuk array. Jadi kalau kita punya array itu kayak kita punya laci. Gini nih, kayak ini tuh kayak kita punya laci namanya favorite number. Dia punya 4 tempat, indeksnya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, isinya adalah apa? 50, terus berapa yuk? 25, jangan digeser-geser dong, Kai. Geser, Miss. 25, 30. Kai, udah kan. 33. Gitu. Ini langsung di run aja, Kak. Atau gimana? Run aja, ya. Udah bener belum, ya? Kamu aja. Udah di dalam satu folder, ya. Udah di-copy-in sesuatu, ya. File Python apa aja, gitu. Ini udah si, apa namanya, pass-nya. Gini bener gak, Kak? Bentar, Kim. Oke. Okay. KCK, ini dihilangin bisa nggak hasil yang KCK ini?
Nah. Mana Kim? Exercise. Ini Atar kemana? Oh. Ah, itu gitu benar. Ya gitu. Tapi virusnya taruh di situ juga, Kim. Iya, ini. Oke, sok. Ini virusnya ini itunya. Oh, Kimi, ada yang lupa. Itu di virusnya. Tanggalnya harus jadiin tanggal hari ini. Di yang... Lihat deh. Date time now-nya kan day-nya sama dengan 29 kan? Harusnya month-nya 7. Month-nya 7. Berapa day-nya 8 ya? Kalau enggak dia enggak akan jalan virusnya. Emang pakai itu biar enggak ini. Month berapa sekarang? 7 ya? Okay. 7. Day-nya 8. Gitu. Please. Ini tapi ini aku di D kah bukan di C? Harus ada yang diubah enggak? Oh iya benar. Enggak ada. Dia gak akan ngikutin folder si virusnya. Jadi kita menganggap virusnya kita masukin satu folder, dia akan ngehajar semua yang ada di bawah itu. Oke, ada lagi enggak? Udah. Iya, ya, Tar. Ini kok udah bener padahal udah ada itu yang digedein semuanya, tapi kok enggak bisa? Tunggu. If name, oh ini underscore-nya harusnya 2 ini ya. Bentar, aku udah dapat kontrol belum? Invalid syntax. Itu 2. Ini 2. Nah kan, ininya 2 underscore-nya. Oh. Udah. Ini 2 underscore-nya 2. Eh, kalau main laptop aja tuh, laptop yang kamu buat main. Dah, cobain. Ada. Ayo sulap, string, ada. Emang ada tapi apa? Misalnya nih, kode frame teknik ini. Kenapa, Miss? Sudah 2 kali. Oh, harusnya gitu. Ada game ya. Slither.io. Coba diketik coba di sini. Dah, ada. Coba. Kalau papinya sudah masuk. Masalahnya apa? Nama filenya apa? Beratnya seberapa sih? KL ya? Ya kalau nggak salah. Ya KL. Nggak gitu berat sih. Frey, dikeluarin dulu laptopnya. Kok gitu? K-nya besar nggak? Lepet. Apa? Lepet. Laptopnya ada yang disini. Bacanya disini. Oh Allah. Ini yang salah apa ya, Kak? Oh, bentar dulu. Oke, gitu. Silver. Oh, oke. Suka, no? Hati-hati. Harus pakai command prompt nih. Hati-hati. Apanya, Miss? Harus pakai command prompt ngejalaninnya ini, Mas. Tunggu, Kim. Bentar dulu, Kim. Ya, kok gini sih, main? Boleh, fry. Target. Aku pusing yang mana sih yang ini? Try. Lihat deh. Ah. Kok gak bisa ya, Kim? Kim, kok nggak bisa ya? Coba. Atar di mana nyimpen ini file-filenya? File apa? File yang ini, file
Python-nya ditaruh di mana? Tolong bukain dong di CMD. Nanti Kak Cika jalan, okay. Kak Cika ke Kak Kimi dulu. Kemana Kim? And oh ini. Ntar lo minta kontrol. Suka internet ya. Nah gitu Kim. Oh. Dia tadi kepotong. Suka ngamuk si Python mah kalau potong ininya. Dari sini. Wah terjadi lah itu. Nggak ada yang salah tuh. Ini apa nih? Kak Cika, tunggu ya. Putus kak. Ah putus, oke. Okay. Miss. Tunggu dulu sayang bentar. Search of path up path-nya salah nggak ya? Udah sama persis ya. OS list dir-nya udah bener ya. Oke, in fact nggak ada yang kelewat. Yuk, Kim. Ininya spasi-spasinya nggak ada yang kelewat ya. Kak Cika dulu suka ketim, misalnya if-nya sama for-nya teh indennya ketuker apa salah gitu. Udah ada kak. Path F name. Atau mungkin harus dipindah ke yang C. Soalnya OS yang C. Jadi tuh enggak. Yeah. OS tuh enggak kok itu OS tuh kayak library buat operating system sih, enggak tergantung itunya. Cuma dia kayaknya bingung baca path-nya. Lalu Kak Cika bingung. Name-nya kan dia pada prinsipnya tuh dia akan datang dulu tuh ke directory itu kan. Terus dia akan cari semua file yang belum ada signature file-nya. Terus sama dia akan dibikinin list. Nanti kalau list-nya udah ada, dia akan infeksi tuh semua file yang ada di dalam list. Nah, kayaknya dia bermasalah sama nyarinya, Kim. Okay. Ntar coba deh lihat Leo dulu. Leo, kenapa, Leo? Putus tadi, kok. Ya udah, dilanjut aja dulu. Atar, kenapa, Tar? Ada nih di quick access sama Python, Atar. Aku mau buka CMD. Di mana quick access-nya? Di mana ini? Di quick access sama Python, Atar. Ada dua. Nggak ada direktornya quick access itu apa ya? Iya. Ini apa, D atau apa gitu? Nggak tahu, quick access ada. Oh, yaudah Kim. Yaudah, Atar. Kalau gitu, Atar, next aja yang ini aja. Ntar Kak Cika pilihin yang nggak terlalu susah deh. Nah, yang ini aja, Atar, yang ini. Tar yang ini ya, Tar. Ini. Yang ini ya. Yang mana, Miss? Segini dong. Ayo, Leo lanjut. Lagi dibaca, Miss. Udah nyampe loop. Ini kenapa ya, Kim? Search path. Udah bener. Cause to infect. Search path. Admin. Segini, Miss. Ya, satu kotak itu. Satu kotak itu? Ya. Wah! Banyak banget. Enggak banyak. Search OS path. Yang mana Kim? Kok nggak ada search OS path? Oh. Mana? Ini. Ini files to infect. Mana files to infect? Ini ya? Kok nggak ada sih? Ini ada file infect search. Line 38, mana sih line 38? Oh, ini. Oh, dia nggak mencari itu.
gitu. Dia nggak mencari, dia nggak dapet itunya, Dia nggak dapet list filenya, Nggak dapet apanya, Kak? Nggak dapet list filenya, jadi kayak dia nggak kebaca. Kan dia harusnya kan mendapatkan itu kan, dapet list file-file yang... File buat di impact-nya. Oh, di dalam ini ada siapa? Cuma ada satu ya? Cuman si virus sama satu lagi. Iya, harusnya udahlah, harusnya udahlah. Ini ada yang kelewat nggak ya, Kim? OSS list, coba. Coba Kim direndengin sama yang file aslinya, coba sama codingnya. Kita kali ada yang kelewat. Kali ya, kita kali. Bomnya fast to infect. Oh, ini udah semua ya? Yuk lagi. Kim, ini udah semua ya, Kim? Gak ada yang kelewat ya? Udah. Oke, ntar aku lagi nunggu. Salah ya, Kak. Pas infect, extensive staff, admin, salif, name, pay, admin, post, for line, open path, give signature, inline, even if you don't want to post. Berarti dia akan nanti apa? Dia akan search kan? Dia akan OS path abstract. Oh, dia akan search yang ini kan. Kemudian dia setelah search, dia akan menginfeksikan virus open OS path abstract file file string. Or virus virus kan ya belum dimasukin ke internet rumah, Frey. From if that time now month 7 and that time now is 8. Okay, password. Pass to infect. Then your file is infected. Pass to infect. Search. Ketika bentar ya kak. Ya. Bom. Udah benar ya? Apa ya? Coba lagi. Yang 10 apa sih? Ya, dia masalah sama search path-nya. Kenapa ada encoding yang masalah ya? Oh, di situ ya. Aneh. Previous line. Was to infect. Was to infect-nya gitu, benar nggak kan? Nah.
Iya benar kok, Devon. Eh, berhasil. Oke, Leo. Yang tinggal yang terakhir, panjang banget bacaannya. Oke. Okay. Saya Dev search Pak. Paragraf. Aneh sih, tau baru tinggal sih sih harus tinggal jalan. Ikonik. Kim, kalau yang file directory itu Kimnya belum coba ya? Masalah nggak ya? Kak Cika tuh takutnya versi. Yang mana, Kak? Yang tadi yang Kim itu yang cari directory, ada error nggak ya tadi? Kak Cika tuh khawatirnya versi, karena Kak Cika bikin virus ini dulu kalau nggak salah di 27 sama 3 awal lah gitu. Yang finding file atau yang... Coba. Yang cobain dulu Kim yang singkat aja. Yang ini. Nah, yang itu dulu coba. Takutnya kacikete versi yang ini. Ini nggak kerasa udah jam segini. Kalau lu buat aku lihat dulu. Atar sama Abi kemana? Hah? Ada Abi, oke. Okay. Aku sih nggak Abi. Bukan bakso, enak kali ya? Ya min manis bakso. Bisa yuk. Lagi dibaca. Oke. Contributing tutorials. Oke. Ini nambahin. Gak usah yuk. Ini gak usah. Oh, gak usah. Yeay, selesai. Bentar. Approve. Berarti kan Leo udah belajar. Ini kan tadi. Udah bisa, ntar ya, aku kasih cek dulu. Berarti Leo tadi udah bisa apa aja? Udah bisa. Yang hello world. Variable. Array. Loop. Aku kasih sekarang tugas yang, ini kan tadi kan Leo udah bisa ya. Menampilkan. Ini kalau kita jalanin kan, kalau yang ini, kalau Leo lihat yang ini ngapain yuk kalau yang ini? Yang ini nih, ini kalau dijalanin apa hasilnya? Jalanin dari 0 sampai 10 kalau nggak salah. 9 sayang, karena ini lebih kecil. Oh iya, nah, sekarang tugasnya adalah gimana caranya menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai 100. Nah, Leo harus modifikasi ini supaya dia ngeluarin hasilnya. Nah, kalau ini kan sumnya masih 0. Padahal kan kita maunya dia ngejumlahin bilangan 1 sampai 100, kan? Berarti di sini Leo harus nambahin. Ini sebenarnya belum. Di sini harus ditambahin. Kita tambahin
berarti kan di situ ya. Mm-hmm. For berarti dari i sama dengan 0 sampai berapa kalau mau sampai 100? 101. Enggak, pakai sama dengan aja. Ini. I 100. 6 gini, lebih kecil sama dengan 100. I plus plus. Mm-hmm. Plus plus itu sama dengan i sama dengan i plus 1 gitu. Nah, di sini berarti Leo harus tambahin apa? Sum atau jumlah itu sama dengan sum tambah 100. Berarti kita nanti menambahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 1. Berarti sum tambah i tambah apa? Tambah i. Gitu. Dia nanti kan ini kan i-nya naik terus tuh. Dan sumnya not declare. Oh, ini sumnya harus integer ya? Integer. Ini udah bisa kan yang handphone? Coba bentar dulu. Unexpected name. Line 6. Bentar game, kacika lihat dulu deklarasi variabel. Variabel itu var a sama dengan var a. Kalau mau langsung gak bisa loh, harusnya tik 2 sama dengan 0 sama dengan sum plus 1. Harusnya udah bisa noh. Kok ada pas? Sum. Kita mau gini. Integer. Sum sama dengan. Oh, I see. Sorry, salah. Ini harusnya gini. Sorry, Kim. Gini. Kan. Correct. Tuh, hasilnya 5050. Bukan, dia bilang kalau correct, okay, berarti baru selesai. Kayak gitu. Coba tugas yang tadi, Kimi. Kimi. Dia udah bener belum? Mm-mm. Udah sesuai belum? Kim, bisa, Kim? Itu keluar, Kim? Iya, yeah, bisa. Yang berikutnya lagi jalan nggak? Yang crawling yang satu lagi? Yang sesudah ini? Nah, itu. Coba, Kim. Find all keluar nggak? Kalau find all keluar, pasti bisa. Coba, Leo, mana? Aku lihat lagi ya. Ya nggak tahu, Frey. Miss? Iya, Tan. Aku udah. Iya, bentar aku lihat. Leo, ini disuruhnya apa, tahu nggak? Yang apa tadi? Buat dua array, satu array buat string, satu lagi buat integer. Terus diisi semuanya, stringnya harus isinya hello world. Sementara yang numbers isinya harus 1, 2, dan 3. Terus semuanya harus di-print, coba. Oke, bentar. Ini sih kalau di-run, bisa di-run. Cuman nggak sesuai hasilnya. Harusnya dia semuanya hello world. Semua string isinya hello world. Terus numbers-nya isinya 1, 2, dan 3. Coba itu. Yes. Ya, Tar. Aku udah. Mana? Ih, kok jatuh? Oh, tulis apa ini? Coba tulis di sini, hello. Di sini. Hello. Terus key-nya, key-nya masukin dulu. Key-nya itu gesernya mau berapa? Coba 9. 9. Encrypt. Coba geser. Gak bisa, RTX.
Atau ini aja yang digeser? Itu bisa. Bisa. Jadi itu kalau misalnya hello, kita encrypt jadinya KNUUX ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat itu, ya. Dibalik lagi aja ke situ, tapi kuncinya jangan 9, diganti jadi -9 gitu. Jika tak ganti jadi error, too many error. Wah. Lanjut, Miss. Hmm. Miss. Lanjut, ya lanjut sayang. Oke. Okay. Ah, Leo PR dulu, ini harus bisa. Pokoknya besok harus jalan. 8 menit lagi. Kamu cobain dulu. Kalau nggak selesai, jadiin PR. Jo. Yang mana? Ini decryption. Tartar. Ini yang decryption? Ya, yang decryption. Ah. Decryption. Ini kok cuma muncul tanggalnya ya, Kak? Ini coba. Emang bener kok? Kok find all-nya nggak keluar? Nah, ini nih yang dimaksud, Tikim. Coba hal-hal gitu. Pengen lihat, ah. Siapa ini? Oh, mungkin issues MD nggak ada. Issues. Nggak bisa cari berdasarkan extension. Kenapa, Kak? Cari yang extensionnya apa, dok? Atau apa gitu. Oh, jadi yang ends with MD gitu aja? Soalnya takutnya nggak ada lagi kan. Misalnya salah dikit aja. Nggak ada. Ada tadi. Oh, ada. Kak Ciko. Iya, Leo. Bingung, Kak. Udah tak ganti-ganti tapi tetap error. Ah, pokoknya harus bisa. Lia baca dulu. Dia harus ngeprint kayak yang Kak Cikla kasih tahu tadi. Semua variabel string harus berisi hello world, terus yang angka yang indeks 1 isinya 1, 2 isinya 2. Sok Lia pikirin dulu. Nanti besok Kak Cikla jelasin kalau nggak dapet. Cobain dulu, harus bisa. Besok hari apa ya, Kak? Besok kayaknya bikin virus susah banget ya. Ya iyalah. Kalau gampang gimana dong? Aku ngeliatin dari tadi. Susah nih, Kak Kimi juga sampai mumet. Padahal dia udah ngebut banget. Emang harus susah biar nggak banyak yang bikin. Thank you.
4 menit lagi ya. Kenapa? Udah pada ketiduran. Kim, udah bisa, Kim? Belum, enggak. Emang enggak boleh dulu kali ya? Kali besok bisa. Padahal biasanya langsung, justru kadang-kadang Acika suka khawatir ya, si virus itu langsung jalan aja selalu. Jadi kadang-kadang justru masalahnya bukan enggak bisa kompal, tapi filenya keburu dihajar semua sama dia. Itu enggak tahu, Kak Cika takutnya. Kayaknya problemnya kayak tadi pagi. Yang Kimi kan udah canggih banget tuh 3.8. Kak Cika bikinnya tuh dulu 2.27 kalau nggak 2.34. Jadi masih jadul banget, bro. 1 menit lagi. Sementara nggak ada pertanyaan. Kalau nggak, kita lanjut talk. Biar tidak fresh. Ada pertanyaan. Yang ada lapar. Abi, PR ya. Iya. Tapi aku lihat komputer terus dari tadi siang. Tadi siang? Oh iya, kita kan bareng terus ya sejak creating apps ya. Oh. Nah, tadi aku juga terbakar. Tadi ada meeting di sekolah gitu dari jam 1. Jadi aku belum. Belum, Bre. 8, 7, ya, 6, 5, 4, dari jam 3, 1 sampai 2, jam 3, 1. Terus jam 3 ada ini lagi. Kak Cika sudah selesai. Yeay, selesai. Yeay. Bye. Dadah. Terima kasih, Kak. Cukur, loh. Nah, makasih, Abi. Makasih, Atta. Makasih, dadah. Makasih, Leo. Okay. Until tomorrow. Have a nice day. Makasih, Kak. Bye-bye. Dadah. Dadah.